Perjalanan aku dalam jelajah semenanjung Malaysia ini telah pun tiba di Bandar Kuala Terengganu, dan aku memang sangat sukakan dengan Bandar Kuala Terengganu ni disebabkan keunikannya yang tersendiri. Aku akan cuba explore sedikit kawasan Kuala Terengganu ni untuk melihat apa yang ada kat sini. Jadi, jom sama-sama kita saksikan video ini. Hai, nama aku Amir Arsad. Selamat datang ke YouTube channel aku. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Hari ini aku tak akan pergi jauh sebab aku akan explore sedikit di kawasan Bandar Kuala Terengganu ni untuk melihat apa yang ada kat sini. Macam yang aku katakan dalam episod yang lepas, aku ada nak bawa korang semua untuk melihat Taman Tamadun Islam di Bandar Kuala Terengganu ni kan. Jadi setelah aku check out dari hotel tempat aku menginap, aku akan menuju terus ke Taman Tamadun Islam di Bandar Kuala Terengganu ni. Oh, dahsyat weh. Ini first time aku nampak parking bertingkat dekat Malaysia. Sebelum ni aku tak pernah nampak lagi. Nampak lah kereta. Kereta-kereta bersusun tu semua tu. Ini parking bertingkat ni baik. Baik lah Kuala Terengganu. Power tu. Taman Tamadun Islam ni adalah sebuah taman tema kembara interaktif di mana kita boleh merasakan seperti mengembara ke seluruh dunia, kerana di sini terdapatnya monumen-monumen masjid dari seluruh dunia yang boleh kita lihat. Okey, terima kasih. Okey, sekarang aku dekat Taman Monumen, Taman Tamadun Islam dekat Kuala Terengganu ni. Dekat Taman Monumen ni, kita nak tengok model-model masjid seluruh dunia lah. So, aku nak tengok ada beberapa masjid dekat dunia ni yang aku pernah pergi. Dan kita nak tengok lah masjid-masjid yang lain, masjid-masjid yang aku pernah pergi juga dekat Taman Monumen ni. Jom kita explore. Kawasan ni nampak macam luas juga ni dan besar juga ni. Aku tak tahu aku dapat cari semua ke tak, tapi kita pusing-pusing je lah dalam ni. Dia pun ada bagi pasport ni. Kat dalam ni dia ada apa, senarai-senarai masjid kat dalam dunia. Jadi untuk semakkan, boleh kita tengok kat dalam pasport ni lah. Kat sini, korang boleh nampak perbezaan yang ketara pada seni bina masjid-masjid di seluruh dunia, dan sudah tentunya ianya ada keunikannya tersendiri yang melambangkan sesuatu negara dan budaya mereka. Contohnya, seperti seni bina masjid di China ini. Okey, ini dia masjid besar Agadez dekat Niger. Agak unik juga reka bentuk dia macam gini. Lain dari yang lain lah, bukan tipikal masjid punya reka bentuk. Tapi macam gini, petak macam gini je. Okey, ini pun reka bentuk dia agak unik juga. Ini masjid besar dekat Samarra, Iraq. Ni kalau boleh tengok menara depan ni, aku rasa aku pernah nampak dekat Uzbekistan. So kita tengok betul tak ni dekat Uzbekistan . Ni betul lah ni masjid, menara dia dekat Uzbekistan. Sama ada dekat Bukhara atau dekat Samarkand, aku ingat-ingat lupa, tapi aku pernah pergi tempat ni. Menara yang original dia memang saiznya lebih besar dari ini. Tak silap aku dekat Samarkand lah, kalau tak silap aku. Dia tak ada tulis pula nama tempat dia kat mana ni. Aku rasa dekat Samarkand. Okey, ini dia Sulaiman Mosque, Masjid Sulaiman dekat Istanbul, Turki. Aku tak pernah sampai lagi masjid ni, tapi aku rasa aku pernah nampak. Aku pernah sampai dekat Turki, aku pernah sampai dekat Blue Mosque dengan Hagia Sophia saja. Tapi reka bentuk dia memang, dia punya seni bina dia memang tak lari jauh dari Hagia Sophia dan juga Blue Mosque. Ini memang tipikal seni bina Turki macam ini lah. Actually aku quite surprised juga dengan tempat ni. Sebab kenapa ya? Sebab diorang put so much effort untuk bina model-model dari seluruh dunia ni. Diorang, yelah, tiru reka bentuk masjid-masjid ni. Memang bagi aku macam so much effort lah untuk buat benda ni. Dan bagi aku, mungkin sebab aku ada kenangan dekat beberapa buah negara yang aku pernah pergi, memang aku nak datang sini dan aku nak tengok masjid-masjid tu. Aku nak mengimbau kenangan aku lah. Mengimbau kenangan yang lalu sewaktu aku mengembara dekat luar sana. Tengoklah, area ni memang besar. Betul-betul besar ni. So, nak berjalan dalam ni pun penat juga sebenarnya. Kalau korang nak sewa basikal pun boleh sewa. Sana tu adalah model masjid negara. Boleh nampak dari sini.
Banyak lagi masjid-masjid yang aku nak tengok ni. So jom kita explore lagi. Terdapat juga model-model yang dibina di sini yang korang boleh masuk ke dalam untuk melihat bahagian dalamannya, seperti model Dome of the Rock yang terdapat di Palestine ini. Aku tengok gambar-gambar dalam Google pun memang lebih kurang sama. Jadi sedikit sebanyak aku dapatlah rasa berada di bumi Palestine, walaupun sekarang ni aku cuma berada di Kuala Terengganu saja. Okey, ini dia masjid yang agak familiar bagi aku sebab aku pernah datang ke sini. Masjid negara jiran kita saja, Masjid Sultan Singapura. Okey, ini dia masjid yang agak familiar juga bagi aku sebab aku pernah pergi, iaitu masjid dekat Brunei Darussalam. Tapi aku tak ingat nama masjid ni apa. Jom kita check nama dia. Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin Brunei. Ha, ini nama masjid ni. Aku tahu masjid Brunei je. Dia memang kalau dekat Brunei, kubah dia tu original emas kalau tak silap aku. Memang diperbuat daripada emas. Bagi aku seronok juga berjalan-jalan di sekitar Taman Monumen ini untuk menyaksikan keindahan seni bina Islam di seluruh dunia. Dan kalau korang datang ke Kuala Terengganu ni, bolehlah singgah ke sini. Kemudian berdekatan dengan Taman Monumen ini, terletaknya sebuah masjid yang sangat popular di Terengganu ini, iaitu Masjid Kristal. Okay, ni Masjid Kristal kat belakang. I don't think they are open for public right now. Aku rasa tengah buat construction, tengah ada repair ke apa, so macam tak boleh masuk. Dan kalau nak ruang solat pun, dia buka kat luar situ. Jadi memang tak boleh masuk dalam. Tak tahu sampai bila dia akan buat construction ni, buat repairing ni apa semua. So maybe next time lah datang baru dia boleh buka. Masjid Kristal ini, walaupun namanya Kristal, masjid ini sebenarnya diperbuat daripada kaca dan juga keluli. Bila waktu siang, bersinar-sinar masjid ni bila cahaya matahari terpantul pada kubahnya. Kalau korang nak tahu juga, masjid ini telah diiktiraf sebagai masjid pintar yang pertama di Malaysia, di mana di masjid ini disediakan prasarana teknologi maklumat dan Wi-Fi untuk membolehkan pengunjung-pengunjung untuk mengakses Al-Quran digital melalui gadget mereka. Here we go. Jambatan Angkat Terengganu ataupun drawbridge. Ini dia mercu tanda Kuala Terengganu yang terbaru dan baru sahaja siap pada tahun 2019 yang lalu, iaitu Jambatan Angkat ataupun drawbridge. Kenapa ianya dipanggil Jambatan Angkat? Kerana bahagian tengahnya yang boleh diangkat untuk memberi laluan kepada tongkang atau kapal besar yang ingin melintas melalui bawah jambatan ini. Tapi aku tak pernah nampak lagi lah dengan mata aku sendiri jambatan ini diangkat untuk kapal lalu. Inilah jambatan yang orang kata jambatan London tu. Ada juga yang panggil jambatan ini Tower Bridge, seperti yang terdapat di London. Tetapi tahukah anda reka bentuk jambatan ini sememangnya mendapat ilham dari Tower Bridge yang terdapat di London itu? Okey, lagi satu, once aku dah seberang jambatan kat belakang tu, drawbridge tu, nandakan aku telah memasuki kawasan Kuala Nerus. Kuala Nerus ni pada asalnya dulu adalah dalam daerah Kuala Terengganu, tapi sekarang Kuala Nerus adalah daerahnya yang sendiri. Jadi sekarang ni aku dekat area daerah Kuala Nerus dan nama tempat ni adalah Seberang Takir. Dan hari ni aku akan menginap dekat kawasan Seberang Takir ni. Kat mana aku akan menginap? Jagi aku tunjuk kat korang. Okay, one of my subscribers, dia nampak aku, dia bagi ni makanan lunch dengan air sekali. Macam tahu-tahu je aku tak makan lagi kan. So alhamdulillah, aku memang sebenarnya nak mencari makan ni, tapi aku nak tunggukan sampai dekat tempat yang aku nak stay malam ni, baru cek makan. Tapi ni alhamdulillah dah ada makanan ni, rasanya dah tak perlu nak pening-pening nak cek makan lagi. Terima kasih banyak-banyak bang, mudah-mudahan berada rezeki lah. Ini dia Anjung Pantai Chalet. Nice ni tempat ni. Okay, ni pintu masuk chalet dia. Nice babe.
Gila. Nampak ni. Mewah ni, dahsyat ni. Tengok. Ada swimming pool kat situ. Ada berapa banyak ni bilik kat sini. Okay, ni front office dia. So jom kita check in. Alright, so dah ambil kunci. Kita masuk ke dalam bilik kita. Nice view tempat ni. Memang cantik. Aku suka. Dia memang macam suasana untuk relaxing, untuk beriadah bersama keluarga apa semua kan. Pantai pun dekat kat depan sana. Ini memang tempat yang best lah untuk buat family day ke, gathering ke dengan family ke, ataupun mau honeymoon ke kan. Tengok. Ini memang kalau aku nak bercuti, tempat macam ginilah yang aku akan sentiasa fikirkan dalam kepala. Tempat yang cantik macam ini, semua nature, pakai kayu, pakai papan macam ini. Lepas tu pantai kat depan sana, tak jauh, jalan kaki je. Dalam aku rasa dalam 100 meter kot dengan pantai, tak jauh. So ini dia rumah yang akan aku duduk. Ini satu rumah ni aku punya. So jom kita tengok bilik kita. Wow. Katil untuk 4 orang. Alright, ini dia penginapan aku di seberang Taki ni, di Anjung Pantai Seberang, di mana penginapan ni telah disponsor oleh Cik Ahmad, iaitu pemilik Shelly ini. Terima kasih banyak-banyak kepada Cik Ahmad yang telah memberikan saya satu apa experience yang luxury macam ni. Untuk aku seorang ni, katil untuk 4 orang lah, untuk aku seorang. Ni ruang untuk menonton TV kat sini. Ni ada aircon juga kat sini satu. Berapa banyak aircon dalam bilik dia ni? Ni pun ada aircon juga. Okey, bilik air dia. Kita tengok bilik air dia. Okey. Alright, Chun. Bagi aku okey. Water heater pun ada. Everything is perfect for me. Memang nice gila bilik ni weh. Sejuk pun ada kat sini eh. Boleh lah aku simpan, beli air tin banyak-banyak ke kan, simpan kat luar sejuk. Aku memang suka tempat ni, memang bagi aku memang best gila lah. Kalau korang nak datang sini dengan keluarga ke, apa nak buat family day ke, aku rasa korang boleh datang sini sebab tempat ni dia ada space yang sangat luas kalau korang nak buat family day ke apa. Lepas tu penginapan kat sini pun selesa. Lepas tu ada banyak facility yang disediakan. Kau nak buat barbecue ke apa ke pun boleh kat sini. Ini dia kawasan pantai dekat dengan Shelly tu. Hanya hadapan Shelly tu. Kalau dari sini korang boleh tengok, ada nampak drawbridge kat sana. Dan kamera nampak kecil lah, tapi aku dekat sini memang nampak jelas juga drawbridge. Memang cantik lah. Lepas tu angin pun sepoi-sepoi basah waktu petang macam ini kan. Memang terbaik. Aku nak terbangkan drone kat sini tapi tak boleh. Sebab kenapa? Sini dia berdekatan dengan kawasan airport Kuala Terengganu. Jadi berdekatan dengan airport memang tak boleh terbang drone lah. Tapi memang cantik baik. Tengok belakang aku ni. So ini dia kawasan pantai dan chalet yang aku duduk tu depan ni je. Lebih kurang dalam 100 meter, 50 meter macam itu, lebih kurang aku rasa dalam 100 meter kot. Dan di sini aku ingin mengucapkan ribuan terima kasih lagi sekali kepada Cik Ahmad dan juga pihak Anjung Pantai Seberang yang telah sponsor penginapan aku dekat sini. Dan terima kasih juga kepada korang yang sudi menonton. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum. Alright, tamat kayuhan aku dengan kayuhan sejauh 20 kilometer saja untuk hari ni. Pusing-pusing kat dalam kawasan Kuala Terengganu ya. Average speed 15.7 kilometer per jam dan total kayuhan aku setakat hari ni adalah 1180 kilometer.